Halo para pecinta sepak bola, kembali lagi di channel Otak Ngepas. Jadwal Bundesliga 2020, pekan ke-27, pada hari Sabtu 23 Mei hingga hari Minggu 24 Mei 2020 akan diisi dengan 9 pertandingan. Berikut jadwal pertandingan Bundesliga pekan ke-27. Sabtu 23 Mei 2020. Pertandingan yang pertama antara Hertha Berlin versus Union Berlin pada jam 01.30 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Live Mola TV dan Fox Sport. Pertandingan selanjutnya antara M. Gladbach versus Leverkusen pada jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat, live Mola TV dan Fox Sport. Di pertandingan selanjutnya ada Wolfsburg versus Dortmund pada jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat, live Mola TV dan Fox Sport. Pertandingan selanjutnya antara Freiburg versus Werder Bremen pada jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat, live Mola TV dan Fox Sport. Pertandingan selanjutnya antara Paderborn versus Hoffenheim masih di jam yang sama, yakni jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat, live Mola TV dan Fox Sport. Pertandingan selanjutnya antara Bayern München versus Frankfurt pada jam 23.30 waktu Indonesia bagian barat, live Mola TV dan Fox Sport. Minggu 24 Mei 2020. Pertandingan yang pertama antara Schalke versus Augsburg pada jam 18.30 waktu Indonesia bagian barat, live Mola TV dan Fox Sport. Pertandingan berikutnya antara Mainz versus Leipzig pada jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat, live Mola TV dan Fox Sport. Pertandingan berikutnya antara Köln versus Düsseldorf jam 23.00 waktu Indonesia bagian barat, live Mola TV dan Fox Sport. Berikut klasemen sementara Bundesliga 2020. Di puncak klasemen ada Bayern München dengan 58 poin, disusul oleh Borussia Dortmund dengan 54 poin, dan di posisi ketiga ada Borussia Mönchengladbach dengan 52 poin. Sedangkan di zona degradasi ada Düsseldorf dengan 23 poin, Werder Bremen 18 poin, dan yang terakhir Paderborn 17 poin. Dan berikut adalah top skor sementara Bundesliga 2020. Di posisi pertama ada Robert Lewandowski dengan 26 gol, disusul oleh Timo Werner dengan 21 gol, dan di posisi ketiga Jadon Sancho dengan 14 gol. Berikut top assist sementara. Top asis sementara di posisi teratas ada Thomas Muller, disusul oleh Jadon Sancho, dan yang ketiga Christopher Nkunku. Itulah jadwal pertandingan, klasemen sementara, top skor sementara, dan top asis sementara Bundesliga 2020. Pekan ke-27. Terima kasih
dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.